Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billah illa alihil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulum syidarain amin. Wa minha, dan di antaranya, ail wasaya tis'ati, artinya wasiat-wasiat yang 9, al-qona'atu, al-qona'atu yaitu sifat qona'ah. Jadi hendaklah kita mempunyai sifat qona'ah. Sifat qona'ah itu apa? Wa hiya ridha bima qusima. Sifat qona'ah itu adalah ridha. Menerima bima qusima, dengan apa yang telah dibagi. Jadi apa yang dibagi oleh Allah kita nerima. Qona'ah. Berapapun jumlahnya dikasih sama Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti satu saat akan bahagia. Kalau kita nerima tuh bahagia. Kalau kita enggak nerima sebanyak apapun, enggak nerima maka enggak bakal bahagia. Jadi orang yang bahagia tuh yang sifatnya menerima. Berapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min bahril wafiri, dari bahril wafir. Warizquka la yafutuka bitawani wa laysa yazidu fir rizqi al ana. Idza ma kunta za qalbi qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Warizquka, rizki engkau, la yafutuka, tidaklah luput akan engkau. Tidaklah luput kepada engkau bitawani, dengan berlambat-lambat. Pelan-pelan deh. Tenang, hei tenang. Itu enggak luput dengan itu. Walisa yazidu, dan tidak akan juga bertambah fi rizki, pada rizki al-ana'u, kerja keras. Ya. Yeah. Kerja keras, ntar rezekinya bertambah, enggak. Jadi luput, enggak. Lambat-lambat, enggak bertambah. Lambat banget, ntar kurang. Lambat banget, ntar kagak dapat, enggak. Enggak luput lantaran itu. Dan juga enggak bertambah dengan kerja keras. Artinya apa? Semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita enggak tahu di mana tempatnya, maka kita carilah dengan sungguh-sungguh. Idza ma kunta za qalbi qanu'in, apabila engkau mempunyai hati yang menerima, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan yang memiliki dunia, artinya orang kaya, itu sama. Kamu enggak punya apa-apa tapi kamu menerima, sama. Waqna bi tarkil mustaha wal fakhiri min mat'ami wa malabisa wa muta wa manazila. Qona'alah olehmu, terima olehmu dengan meninggalkan yang disenangi. Mustaha, yang disenangi, yang disukai. Wal fakhiri, dan yang bermegah-megah. Tinggalkan itu. Min mat'amin, daripada makanan.
tinggalin. Yang ada makan, yang kagak ada jangan dicari cari, begitu maksudnya. Yang ada makan, ya kalau nggak ada jangan dicari. Yang ada makan walaupun Pizza Hut, ya, ya makan. Yang nggak ada jangan dicari walaupun pisang goreng, ya. Kalau nggak ada jangan dicari. Ya. Jadi yang ada aja, apaan yang ada. Jangan nyusahin diri kita. Apalagi sampai makan sono, makan sini. Jangan. Yang ada aja. Lihat tutup saji, makanan ikan teri doang. Marah-marah. Jangan begitu. Lihat tutup saji, makanan ikan gizi doang. Marah-marah. Jangan begitu. Nah, itu namanya enggak qanaah. Lihat tutup saji, makanan ikan gizi menasi. Makan aja. Kalau kita nerima, nikmat enggak? Nikmat. Senyum enggak? Senyum. Bahagia enggak? Bahagia. Tapi kalau kita enggak nerima, jangankan ikan gesek, jangan ikan teri, ya, ikan, ayam, daging, macam-macam semua lengkap, lauk-pauknya. Hati kita enggak nerima, ya lebih enggak enak daripada makan nasi sama ikan gesek. Kenapa? Enggak menerima. Jadi kalau kita nerima tuh enak. Ya, yang makan enak, yang lihat enak, hasilnya juga insya Allah enak, hasilnya enak. Ya, keluarnya pulen insya Allah. Ya. Ya, orang kalau buang air pulen itu sehat insya Allah. Ya, kalau buang-buangnya itu enggak pulen, mencret-mencret, oh enggak sehat nih. Lantaran apa? Boleh jadi lantaran enggak menerima. Jadi menerimalah apa adanya, insya Allah bahagia. Wa mala bisa, dan pakaian, alhamdulillah terima. Dikasih ya, sama orang tua umpama kita belum bisa beli, ya kamu dibeliin sama mama sama bapak baju, alhamdulillah, ya. Satu setel, alhamdulillah. Dua setel, alhamdulillah. Tiga setel, alhamdulillah. Mau berapapun dikasih, alhamdulillah. Ataupun enggak dikasih, ya. Pakai baju yang lama karena bapaknya atau ibunya lagi enggak punya uang, alhamdulillah. Jangan sampai dibeliin baju satu ngambek, ya. Karena kurang, jangan sampai. Atau enggak dibeliin, ngambek. Padahal baju lamanya masih cakep-cakep. Nah, itu enggak bahagia. Kalau nerima, sekalipun enggak dibeliin baju baru, umpama. Ya, baju lamanya masih ada, kata mamanya pakai yang lama aja datang. Mama enggak punya duit. Lagi enggak punya duit. Ya. Bapak lagi enggak punya duit, pakai yang ada aja datang. Ya lama, ya. Bahagia tuh, kenapa? Nerima. Tapi kalau enggak nerima ya enggak bahagia, sekalipun cakep. Dunia sifatnya begitu. Kalau kita enggak nerima sebanyak apapun, enggak bahagia. Tapi kalau kita nerima, insya Allah, nikmat semuanya. Itulah bahagia. Bahagia. Wa manazila, dan tempat tinggal. Ya. Ada, alhamdulillah enggak ada. Ya, juga nerima, ada nerima, enggak ada nerima. Maksudnya apa? Ya, masih ngontrak, enggak ada ya masih ngontrak. Alhamdulillah, orang kita masih ngontrak, kita bisa ngontrak. Alhamdulillah ada orang enggak bisa ngontrak. Tidurnya di bawah kolong jembatan. Yang tidur kolong jembatan masih alhamdulillah.
Ada orang pengen tidur di kolong jembatan diusir. Kita mah alhamdulillah, eh bang ya, ya walaupun di kolong jembatan diizinin sama Satpol PP. Itu bahagia. Jadi nerima itu bahagia qanaah. Jadi yang enggak ya, enggak bahagia itu orang yang kagak nerima. Yang enggak nerima biasanya dunia. Orang yang nerima itu adalah akhirat. Jadi yang biasa enggak nerima itu orang dunia dan biasanya dunia. Kalau yang akhirat nerima terus dia. Jadi kalau kita suka enggak nerima itu dunia. Ada warna-warna dunia. Oh, kemarin ada gesper ya sabuk apa sutra. Ya, itu kemarin apa sifat riya. Ya. Enggak nerima ya, dan sebagainya. Ayi artinya irdo ridhoi olehmu ya man yuridu tariqal akhirati, wahai orang yang hendak jalan akhirat, ridhoi olehmu dengan cara bagaimana, bitarki dengan meninggalkan ma sesuatu yusilu yang dapat menyampaikan ila aqsama yumkinu kepada puncak apa yang memungkinkan, ya puncak apa yang memungkinkan, ya apa yang memungkinkan kepada dunia. Tinggal itu. Sesuatu yang dapat menyampaikan kepada puncak sesuatu yang memungkinkan peluang dunia. Tinggalin. Ini mengarah kepada dunia, tinggalin. Belum sampai dunia tapi akan mengarah kepada duniawi, tinggalin. Utarkil jayidi minal mato'imi, dan meninggalkan yang enak-enak daripada makanan. Tinggal enak-enak, yang enak-enak. Tapi kalau ada makan, emang ada depan kita dikasih, dibeliin Pizza Hut, alhamdulillah. Jiko, alhamdulillah. Tapi kalau kagak ada, jangan dicari, cari sekalipun pisang goreng. Ya. Yeah. Yang ada aja makan, ya itu bahagia. Kalau nggak ada kita cari-cari, oh kosono kemari, sekalipun pisang goreng, ya beli barang ono udah habis, beli ono udah habis, beli ono nggak habis. Sekarang kan lu beli belinya gini hari sih, coba tadi pagi-pagian ada, marah-marah, bahagia nggak tuh? Nggak bahagia. Tapi kalau nerima apa adanya, emang yang ada apaan? Beli ke sana ya, pisang goreng udah habis bang, yang ada apaan? Peunti, ya udah beli peunti. Terima bahagia, yang ada apaan? Kecucur, ya udah alhamdulillah, bahagia. Jadi kalau nerima itu bahagia, seneng. Ya. Kalau nggak nerima nggak bahagia, ya. Wal malabisi dan pakaian, kita mampunya duitnya segini, pakaiannya segini, nggak bisa yang cakep-cakep, alhamdulillah. Beli sepatu, sepatunya yang sebegini, alhamdulillah. Ya, ya sepatunya, ya mau rusak mulu, ya mau beli duit kagak ada, nerima, senang, alhamdulillah. Rusak jahitin, bawahnya udah tipis tambel, tapi nerima, bahagia. Kalau nggak nerima, sekalipun cakep tuh sepatunya umpama, ya cakep. Ya. Karena nggak nerima, ya nggak bahagia. Punya sepatu cakep, ya ada teman punya sepatu samaan, ya nggak nerima, dijual lagi, atau nggak dipakai, nggak nerima, nggak bahagia. Tapi kalau nerima, alhamdulillah. Sepatu ente sama anak, masya Allah. Kita saudara ya, bahagia.
Jadi kalau kita nerima itu jadi bahagia. Kalau kita enggak nerima enggak bahagia. Ya kita ngaji enggak dapat bagi kita. Ya kita ngaji ya bacanya digilir, ini baca. Kita enggak nerima, mau dia mulu yang baca enggak bahagia. Ada bagian macam masing-masing. Ya, jangan kita serakah. Bagiannya berapa diatur, yang udah-udah, yang belum-belum. Kita nerima, alhamdulillah. Wal malabisi wal manazili, ya. Dan ya tempat tinggal nerima, alhamdulillah. Ya Allah, walaupun masih bilik, alhamdulillah. Senang terus. Yang di kolong jembatan, alhamdulillah, ya Allah, masih bisa kita tinggal di sini walaupun lagi banjir kalang kabut. Tapi nerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi orang neng ya tinggal di jembatan nggak bisa ngapa, Satpol PP nggak perakin mulu. Jadi kalau kita hidup nerima itu bahagia. Kalau kita enggak nerima itu enggak bahagia. Wa fil khabari dalam sebuah hadis tuba bahagialah liman hudiya bagi orang yang telah mendapati petunjuk lil Islam bagi Islam, orang yang masuk Islam bahagia. Wa kana rizquhu dan adalah rezekinya kafafan cukup. Kafafan cukup, jadi rezekinya cukup tuh, enggak banyak banget, enggak kurang, enggak banyak banget, enggak kurang. Oh ada orang yang kurang mulu, ya kadang biasanya itu dia salah sendiri, ya apa, utangnya banyak banget, utang di, ya apa, ya apa pinjolnya ya, utang di pinjol. Ya. Pinjaman online banyak utangnya, susah banget bayarnya, itu salah sendiri, menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Turutin nafsu, nyusahin sendiri. Nah, kalau Allah enggak nyusahin, terima apa adanya. Emang duitnya segini, alhamdulillah. Duitnya segitu, alhamdulillah. Ya, emang sih kagak bisa beli yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ke orang-orang kagak. Tapi dia nerima, nah, itu bahagia. Waradiyah bihi dan dia ridho dengan rezekinya itu. Ya, rezekinya cukup. Tadi enggak banyak banget, ya. Sehingga lupa diri, ya. Enggak sedikit, enggak cukup aja. Dan dia ridho. Bahagia. Ya. Kalau kebanyakan lupa diri. Ya. Aturan ngaji jadi kagak ngaji. Aturan sholat jamaah jadi kagak sholat jamaah. Kenapa? Duitnya kebanyakan. Wafil hadisi dalam sebuah hadis. Inna Allah sesungguhnya Allah iza ahabba abdan apabila mencintai akan seorang hamba. Ja'ala rizqahu kafafan. Maka Allah Ta'ala jadikan rezekinya cukup. Ay, maksudnya biqadri kifayatihi, dengan sekedar kecukupannya. Jadi apa yang dia pengen itu cukup aja, yang kebutuhannya. La yazidu 'alaiha fayutghih. Allah tidak tambahkan atas kecukupannya karena akan membuat durhaka. Jadi enggak ditambahin rezekinya enggak banyak banget. Kayak model kita ini enggak banyak banget ya. Jokowi kita dikasih duit umpama miliaran, lupa diri. Bisa kagak ngaji. Kenapa? Merasa udah cukup. Sampai triliunan duitnya umpama, ya lupa diri. Nah, kita alhamdulillah cukup aja.
emang kagak banyak seperti orang-orang, alhamdulillah. Nerima kita bahagia. Wala yanqusu an fa yu'zihi. Dan juga Allah tidak kurangkan daripada kecukupannya, enggak dikurangin. Emang butuhnya ini dikasih sama Allah. Butuhnya ini dikasih sama Allah. Enggak dikurangin. Sesuai dengan kebutuhan kita dikasih sama Allah. Kebutuhan emang butuh kita dikasih. Butuh ini dikasih, butuh itu dikasih. Kan ada, emang ada sesuatu yang enggak butuh? Ada. Kita beli ke supermarket, kita datang ke supermarket, apa aja dibeli, semuanya dibeli, dibeli. Pas sampai rumah enggak dipakai, butuh enggak namanya itu? Enggak butuh. Tuh jangan kerjain yang kayak begitu. Jangan ya, melakukan sesuatu yang kita enggak butuh. Jangan membeli sesuatu yang kita enggak butuh. Jangan mengambil sesuatu yang enggak butuh. Jangan melakukan sesuatu yang enggak butuh. Jangan ngomong sama sesuatu yang enggak perlu. Jadi ngomong sesuatu yang enggak perlu sama beli sesuatu yang kagak butuh. Ya, apa namanya? Ngambrak. Masa pekerjaan ngambrak. Jangan butuh-butuh aja. Yang perlu-perlu aja. Ntar dikasih itu kebahagiaan. Ya, jadi Allah wala yanqusu anha, Allah tidak kurangkan daripada kebutuhan, daripada kecukupannya, fayuzi, karena akan ya menyengsarakan dia. Iya. Ya, akan menyengsarakannya kalau dikurangin. Jadi ditambahin ya, akan membuatnya durhaka. Dikurangin akan menyengsarakannya. Jadi dikasih rezeki yang cukup. Itu orang bahagia. Dia memang butuh mobil. Mau beli mobil? Ada. Emang butuh mobil? Mau beli mobil? Ada. Emang butuh mobil dia? Ngajarnya banyak, sono kemari, sono kemari, sono kemari. Ya, kalau hujan kan berabe. Nah, dikasih mobil sama Allah. Emang butuh. Tapi buat yang lebih daripada itu enggak. Buat beli bensinnya ada, dikasih tuh. Rezeki buat beli bensin dikasih. Tapi buat beli kapal enggak ada. Yang punya kapal dia butuh memang pakai kapal. Mesti pakai kapal, kok enggak kapal, kok enggak ada kapal, enggak bisa. Umpama kunjungan ke sono mesti pakai kapal, ke sono mesti pakai kapal, dikasih rezeki buat beli kapal. Nah, itu enggak apa-apa begitu. Dikasih. Nah, kita emang kagak perlu kapal, perlu enggak kapal kita? Enggak, pesawat perlu enggak kira-kira? Enggak, makanya enggak dikasih. Senang enggak dikasih. Ntar bingung kok dikasih duit banyak. Akhirnya takut nanti berbuat kedurhakaan. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati, apabila ada hari kiamat, anbatallahu ta'ala li ta'ifatin, maka Allah Ta'ala tumbuhkan bagi satu kelompok min ummati, daripada umatku, ajni'atan, akan sayap-sayap." Ditumbuhin sama Allah sayap. Fayatiruna, lalu mereka berterbangan. Min kuburihim, daripada kubur-kubur mereka. Kemana terbangnya? Ilal jinani, ke surga-surga. Yasrohuna, mereka berenang. Fiha, di dalam surga. Waitana amuna, dan mereka bersenang-senang. Fiha, di dalam surga. Kaifa sya'u, bagaimana yang mereka kehendaki. Bahagia. Fatakulu lahumul malaikatu, lalu berkata kepada mereka oleh malaikat, hal ra'aitumul hisaba, malaikat bertanya, apakah kamu telah melihat akan hisab? Fayakuluna, lalu mereka menjawab, ma ra'aina hisaban, kami tidak melihat hisab. Fatakulu lahum, lalu malaikat berkata lagi kepada mereka, hal juztumus sirata, apakah kamu telah melewati sirat?
apakah kamu telah melewati sirat? Fayaquluna, lalu mereka berkata, ma ra'aina siratan, kami tidak melewati sirat. Masya Allah, enggak lewat sirat, langsung aja. Enggak ada jembatan, enggak ada. Entahlah jembatan enggak? Enggak. Masya Allah, orang hebat ini, langsung aja dia. Enggak, saya enggak lihat jembatan, enggak ada. Masya Allah. Fatakulahum, lalu mereka, malaikat bertanya, berkata lagi kepada mereka, hal ra'aitum jahannam, hal ra'aitum jahannam, apakah kamu melihat neraka jahannam? Fayaquluna, lalu mereka berkata, ma ra'aina syai'an, kami tidak melihat sesuatu apapun. Fatakulul malaikatu, lalu mereka bertanya lagi, min ummati man antum, dari umat siapa kamu gerangan? Kamu dari umat siapa? Kamu umat siapa? Siapa kira-kira? Kamu hisap kagak ngelihat, sirat kagak lewatin, tapi sampai sini, sampai surga. Masya Allah, sirat pun kamu enggak lewatin, neraka jahanam kamu enggak lihat. Istimewa sangat kamu. Kamu umat siapa gerangan? Fayaquluna, lalu mereka menjawab, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu, lalu malaikat berkata lagi, nasyadnakumullaha, kami bersumpah kepada Allah, kami minta kamu bersumpah kepada Allah, hadisuna. Jadi diminta supaya kamu bersumpah kepada Allah, kami meminta supaya kamu bersumpah kepada Allah, hadisuna, ceritakan kepada kami, ma kanat a'malukum fid dunya, apa gerangan amal-amal kamu di dunia. Fayaquluna, lalu mereka berkata, khoslatani, ada dua amal yang membuat aku bisa enggak ngelihat hisab, yo, langsung masuk surga. Masya Allah, enggak lewat sirat, langsung masuk surga. Enggak ngelihat neraka, langsung masuk surga. Masya Allah, ada dua amalan. Kanata fima fina fabalagna hadhil manzilata bifadli rahmatillah, ada keduanya ada pada kami, dengan sebab itu kami sampai kepada kedudukan ini dengan karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna, lalu mereka bertanya lagi, wa ma huma, keduanya amalan apa kira-kira? Fayaquluna, lalu mereka berkata, kunna idza khalauna nastahi an na'siyahu. Yang pertama adalah kami idza khalauna, kunna adalah kami idza khalauna, apabila kami bersendirian di kamar sendiri, enggak ada orang kiri kanan, depan belakang enggak ada orang, sendiri. Apabila kami sendiri, nastahi an na'siyahu, kami malu untuk berbuat maksiat. Di kamar sendiri enggak mau ngelihat HP yang jorok-jorok, enggak mau. Ini kalau ada pemuda manusia seperti ini, Masya Allah, akan dapati makom ini. Pertama tuh, di kamar sendiri enggak mau melakukan yang haram, dia tetap taat kepada Allah. Yang kedua, wanardo bil yasiri, kami ridho dengan yang sedikit, dikasih sama Allah sedikit, alhamdulillah, mimma kusima lana, daripada apa yang telah dibagi kepada kami. Masya Allah, ini dua amalannya, ya, bersendiri tidak berbuat maksiat,
Kedua, ridho dengan yang sedikit dari apa yang dibagikan kepada kita, ridho. Ini orang nanti enggak ngelihat hisab langsung surga, enggak lewat sirat langsung surga, enggak ngelihat neraka jahanam langsung surga, masya Allah. Fatakul malaikatu, lalu malaikat berkata, bihaqqi yahiqqu lakum hadza, berhak ini untuk kamu, masya Allah, berhak dia dapat itu. Kaza fil ihya, wallahu a'lam bishawab.